Hello guys, kembali lagi bersama gue di channel Will Nimeku. Hari ini gue mau melanjutkan rencan anime lagi yang sudah jalan 12 episode. Dan jadi anime kesukaan gue di musim fall 2020 kali ini ada Love Live Nijigasaki Gakuen High School Idol. Nah jadi gak kerasa sudah, ya mungkin satu episode lagi ya, karena kan sampai 13 episode itu. Nah jadi episode sebelumnya menceritakan bahwa kayaknya memang Ayumu ini sedikit cemburu nih sama siapa, sama Setsuna, karena Yu itu lebih dekat dengan Setsuna gitu. Nah akan tetapi yang jadi rasa penasaran gue kan kalau gue lihat di opening itu kan Ayumu kan center gitu, apakah nantinya Ayumu ini bakal jadi center atau gimana, kita nggak tahu gitu. Di episode kali ini bagaimana kelanjutan cerita mereka yang pasti tidak perlu menunggu berlama lagi, kita langsung aja ke anime saja. Let's go. Oke, kita langsung ke episode 12 ya. Itulah hal yang membuat yang membuat bingung gitu. Ya wajar sih, kan teman pertama gitu kan. Iya kan teman pertama dia gitu. Oke, masih ada opening. Si aman. Ya, bener. Kayaknya sih satu episode lagi karena 13 gitu. Karena kayaknya feeling gue sih episode 13 pasti konser. Kira-kira mereka bakal mengambil tema apa dan milih tempat di mana gitu. Kalau gue lihat dari openingnya sih kayaknya di tengah-tengah laut sih. Abis lama-lama. Semuanya aja dipanggil. Ya bener kan dibilangin. Abis. Wajar, mereka punya dua eskul. Apa itu? Apa mimpinya si Yu ini? Gue pikir ini pasti jawabannya ingin jadi center. Hah? Jadi salah paham. Lelah. Ya ilah. Kan
Tidak bisa, pasti gitu. Ya kan? Tidak bisa bergerak lagi bahasanya. Gitu dong. Nah, iyalah. Best girl gua. Iyalah. Musiknya tek 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 tek. Apa? Bunga lavender bukan ya? Kalau itu. Udah banyak sih di anime yang gua tahu tuh bunga lavender tuh tentang persahabatan, perasaan yang tidak pernah berubah. Oke. Ya, udah clear. Berarti episode terakhir nih kayaknya bakal bikin konser dengan baik nih. Oh, gua ngerti. Oh, dia ingin bermain musik. Cocok dong. Ya, gak tau sih, ini feeling gua aja sih, kayaknya bakal solo. Ya kan, bener kan? Again di episode 1. Ini yang terjadi di episode 1. Sama. Dua kali dua kali solo. Emang ini center ini emang beda. Ya, oke lah, udah clear nih masalahnya. Dadah. Sugoi. Iko? Oh enggak, ini Iko. Yoi. Yuk. Habis ending nih. Ya, ending kan. Oke, jadi episode kali ini masalah mereka antara Yu dan Ayumu udah selesai, udah kelar, dan udah dipastikan bahwa episode 13 adalah konsernya gitu, konser akbar gitu. Ini kita lihat bagaimana konser tersebut akan berjalan dengan baik apa enggak. Gak kerasa dari gua yang gak tahu nih anime, akhirnya gua jadi tahu. Karena gua benar-benar maraton banget, ngejar banget gua. Dari episode 1 terus gua rapel 3 episode, terus episode 3 gua rapel jadi 6 episode. 3 episode lagi jadi episode 6.
gue rapai lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gak kerasa. Walaupun ada yang gue skip satu episode kan, episode 10 apa episode 11 waktu ya? Episode 10, gue skip. Yoi. Ya kan judulnya Festival di Sekolah. Ya, gak kerasa. Udah mau episode terakhir. Oke, itu aja yang resah anime gue dari gue. Dan minggu depan satu episode lagi. Dua episode, apa namanya, dua anime sudah gue tuntaskan. Tonikawa dan Majuna Tabi-Tabi. Dan kira-kira anime apa yang perlu gue reaction di musim winter 2021 isi di komentar, karena memang banyak anime lanjutan, season lanjutan. Kalau misalkan memang banyak yang apa namanya request, yang pasti gue bakal bela-belain untuk nonton season satunya atau season sebelumnya. Oke, kalau suka jangan lupa tinggalkan like dan nyalain lonceng notifikasinya kalau tidak ketinggalan video dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe. Oke, sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya.